người đúng không ạ? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fik Orange Fik. Oke, bersama saya sekarang ni saya di Pasar Batu Tujuh. Sekarang ni kita nak ronda-ronda Pasar Sayur Batu Tujuh ni guys. Kita tengok ada apa dekat sana. Tapi sebelum tu sebelum melanjutkan video, korang harus subscribe video ni guys. Kena subscribe itu adalah percuma. Kalau percuma itu maksudnya tak perlu bayar pun. Sekarang orang perlu subscribe, okay? Subscribe. Jangan subscribe, okay guys? Di tombol sebelah kanan korang, okay? Jangan lupa di subscribe dan juga di like, di share. Kalau apa-apa komen, boleh komen di bawah. Dan juga follow IG saya Syafiqi Real. Dan boleh direct message saya sana, DM saya. Alright, okay, jom. Guys, sekarang kita berada di Pasar Batu Tujuh. Selamat datang ke Pasar Kota Sentosa. Jom kita melanjutkan video ini. Kita jalan-jalan, jom. Banyak kereta guys, kita nak lalu ni. Pasal saya guys, ni ada kucing guys. Sebenarnya saya agak malu di sini guys. Tengok banyak orang jual sayur guys. Harap korang dah nampak lah, mirip ni semua. Dia nampak sini hijau buah-buahan. Tengah-tengah dulu. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya you guys. Semua orang tengok saya macam pelik ya guys. Saya peduli apa ya? Semua orang agak maju. Video tadi ni adalah keadaan sekitar Pasar Batu Tujuh guys. Korang boleh nampak. Harap video ini okey guys, sebab saya tak ada stabilizer untuk handphone ni guys. So korang boleh tengok lah pasal-pasal sini, macam-macam diorang jual guys. Ada jual timun, buah-buahan. Tapi banyak buah-buahan yang saya tak tahu nama. Timun, kacang panjang. Ni kalau dipotong pun masih dipanggil kacang panjang. Okay. Sampai dia pasal sayur guys. Ni ada biasa sayuran di sini. Okay. Ini adalah pasal sayur, pisang pun ada, buah ketan, buah naga, cili, semua ada guys. Okay, sekarang kita beli barang. Okay, Mak? Jinder mana sayur, Mak? Nih, tukup apa, Mbak? Iki aku tukup roti, Iki. Roti, pisang. Berak. Anakmu tukup cabai, aku tukup langsung. Kau ni, ni langsat. Tapi apa? Ini kan cukup nak pergi kampung ni. Jula. Mak, mak ni apa lagi? Dah habis dari di kecingkitnya. Ada aku di tu. Tu ada tumbuhan lah. Tidak boyak ada. Mak.
So ada jual kain batik semua guys, herba-herba Chinese pun ada. Dan ni dia tahu cili-cili. Orang boleh tengok. Kita jumpa manusia sini. Beli apa lagi, Mak? Di ujung ke? Tengok apa? Sudah. Kita tengok ujung kali dengan video. Rakam sekali, takkan. Ada periak. Anak jagung. Mak. Beli lagi. Beli apa ya? Buah apa ya? Buah asam. Buah asam. Kuih. Berarti? Ini malah apa ya? Hah? Mak nangar. Pening. Cili apa? Mau beli tak? Cili apa ya? Lain apa? Cili apa? Ini cili apa ha? Saya pun tak tahu ah. Cili apa? Hidup kah? Hidupnya. Hidup. Lebih hidup sih. Saya tengok dia siang. Oke, saya tanam sudah lah. Oh, itu tanam lah? Ya, saya tanam. Sudah baca tidak? Hah? Sudah baca tidak? Apa punya? Baca. Ubat-ubat ha? Ubat-ubat, ada ubat. Ya, tidak spray punya. Pergi mah, tahu mah, kacang panjang, mau dipotong pun juga kacang panjang juga, itu sih. Nah pria aku so, cuma. So ini adalah sekitar pasar di Batu Tujuh. Kalau korang nak video macam ni lagi, nak saya explore lagi pasar-pasar macam ni, korang boleh komen di bawah dan juga di subscribe like share. Buat apa? Timun ni nak? Timun nak selalu mula air Timun Cina ke? Ma, bawang tu rasa daging ma? Bawang dah. Seperti cendawannya. Cendawannya tu? Rasa daging. Ni mak tu. Oh, bagus ya. So kita Batu Tujuh. Tok dah terong. Tok dah apa nama dia? Tok apa kata? Apa nama tu? Apa tu? Bud. Sawit. Sawit. Ini adalah kita Batu Tujuh Batu Tujuh guys. Tengok. Nah, video ni tidak bergegar ya guys. Ini kamera. Untuk duduk pula. Buah lemon. Okay, itu saja video daripada saya. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe guys. Okay.